Ya, mulai sudah tanda pertandingan sudah dimulai. Sekarang bola dikuasai oleh tim putih. Ada nomor 11 di sana. Berikan kepada nomor ke belakang. Dan nomor 26 ke sebelah kanan. Berikan nomor 19. Boxing kepada Bung Adi Lubis. Namun mampu dipotong tadi oleh salah satu pemain dari tim hijau. Masih pelan saja mencoba mencari kawan. Umpan bola ke belakang. Mencoba mencari celah. Membuka ruang. Bupati, bolehkan kepada nomor 7. Ada. Coba merangsang dari sebelah kanan. Bolehkan kepada nomor 9. Coba. Dibayang-bayangi. Apakah mampu melewati 1, 2, 3. Tendang dan oh, lapu. Blok tadi oleh tim putih. Satu buah upaya yang sangat baik dilakukan oleh tim hijau. Memberikan sedikit shock terapi di detik-detik, di menit awal pertandingan. Sekarang bola dikuasai oleh tim hijau. Ada nomor 3 di sana. Masih berikan ke sebelah kanan. Kurang nomor 9. Dan oh, sayang sekali. Terperangkap offside. Bola dikuasai oleh tim putih sekarang. Nomor 22, berikan kepada nomor 11, berikan kepada nomor 13, passing, berikan kepada nomor 9 sebelah kanan, cari kawannya di sana, passing jauh ke depan, kepada nomor 10, terlepas, nomor 8, apakah mau melewati back, dan oh sayang sekali, lepas tadi, lempar ke dalam untuk tim putih sekarang, langsung saja, berikan kepada nomor 97, 4, 1, 2, berikan, mencoba merangsang dari sebelah kanan, passing ke tengah, mampukah dikonversi menjadi gol. Terlepas, mampu bola kembali dikuasai oleh tim hijau. Ada nomor 21 di sana, mengalir, mencoba mencari kawannya di sana. Merangsang sebelah kanan, pertahanan, berikan kepada nomor 7. Nomor 7, balik, berikan kepada nomor 2, mengalir, mencoba mencari kawan di sana, balik kembali ke tengah. Berikan kepada nomor 6, coba kawan, tempat terbesar kepada nomor 3, dan oh, sayang sekali tadi passing yang cukup baik namun tidak mampu dikejar oleh nomor 3. Dan nomor 11 sana dari tim putih coba passing ke depan, lepas dari tadi kontrol dari striker nomor tim putih. Sekarang boleh dikuasai oleh tim hijau. Ada nomor 7, ada nomor 82, Bung Ferdi mencoba mencari kawan, passing ke sebelah kanan, dikejar oleh nomor 29. 1 lawan 1, mampukah melewati nomor 29 ini? Mampu, 1 pemain, 2 pemain, dan oh sayang sekali, mampu dipersiapkan di Bung Adi Lubis. Bola sekarang dikuasai oleh tim putih. Ada cap sana. Nomor 11, berikan kepada nomor 22. Berikan ke tengah. Coba membangun serangan tim putih. Pelan ke sebelah kanan. Nomor 9, lewat satu pemain. Namun dapat dihalau tadi oleh gelandang nomor 6 dari tim hijau. Sekarang bola dikuasai oleh tim hijau sebelah kiri, passing ke tengah, dikejar dan oh terlalu dekat kepelukan daripada penjaga gawang dari tim putih. Tendang ke depan, coba keluar dari sana, aku dihalau oleh nomor 7. Nah, bola dikuasai oleh nomor 6 dari tim hijau, coba melewati lawan tim hijau, masih merangsak dari sebelah kanan pertahanan dari tim putih. Ada hijau, coba passing, bola berangkat terlepas ke depan, dan oh, sayang sekali. Terangkap offside dari tim hijau. Setidaknya ada 3 kali upaya serangan yang sudah dilakukan oleh tim hijau di menit-menit awal pertandingan di menit keempat ini sama. Ya, tim putih mencoba serangan. Lain nomor 10, mencoba seorang sendiri. Mencari bola, dikejar, ditarik, dan oh! Satu buah pelanggaran yang sangat disayangkan sekali tadi dilakukan oleh nomor 8 untuk menghalau serangan tiba-tiba yang dibangun oleh tim putih. Sekarang kena bebas. Buah jarak yang sebenarnya cukup ideal untuk melakukan tendangan langsung ke arah gawang, namun kita lihat apakah bola ini akan di-
di passing ataukan langsung ke arah gawang dan oh, ternyata benar saja sebuah upaya tendangan langsung pelan dan namun jauh di atas Mister Gawang. Tim biru, tim hijau sekarang mencoba melakukan serangan. Ada nomor 7 di sana. Sebelah kanan berikan ke tengah, berikan kepada nomor 21, Bung Alim. Saya sedang mencari kawannya di sana. Masih ke depan, kejar oleh striker nomor 29. 2-1, apakah mampu dapat mengatasi gol? Baik, pasti kita nomor 3. 1-1 dan oh, sayang. Sebuah upaya bola chip yang dilakukan oleh nomor 3, namun sayang lemah dan tidak tepat kepada gawang. Sekarang bola dikuasai Wadi Lubis. Bukan Lubis, passing kepada nomor 8, berubah ke tengah, bola tengah berubah. Wadi Lubis mencari tikawan di sana, kembali masih dikuasai pada Lubis. 1, 2, 2 pemain dan oh, lepas kendali dari nomor Wadi. Kembali sekarang bola dikuasai oleh tim hijau, mereka pada Bung Ferdi. Mencoba kotak-katik bola, mencoba menjaga tempo permainan. Sekarang bola dibawa di kursi tim hijau, berada di sebelah kiri. Masuk, berada di gawang, berhasil dilewati, apakah mampu melewati. 1-1, tendangan. Kembali tim nomor 3 dari tim hijau. Cepat saja tim putih coba langsung melakukan serangan, namun tidak ada kawan yang membantu. Juga bola kembali ke belakang dikuasai oleh nomor 97, berikan kepada nomor 66. Masih pelan saja, berikan kepada Wadi Lubis. Putih mencoba membangun serangan, mencoba untuk menyamakan keadaan, namun dapat diintercept oleh tim hijau. Sekarang nomor 7, back yang cukup aktif dalam mencoba membangun serangan, memberikan bantuan pasif saja ke depan, dikejar oleh striker nomor 29, pasif 2-1, kembali skema yang sama, apakah mampu kembali di mengkontes menjadi gol. Nah, 1-2, 3 dan 0. Skema yang hampir sama menambah keunggulan menjadi 2-0, keunggulan atas tim hijau atas tim putih. Tendang langsung, satu buah upaya yang sepertinya cukup frustasi dilakukan oleh tim putih. Tidak ada kawan di sana, tim hijau cukup tenang mencoba membangun serangan dari sebelah kiri. Saat ini masih bola kembali ke tengah, berikan kepada gelandang tengah, berikan kepada nomor 6, mencoba cari kawan jauh ke sebelah kanan, ada Bung Ferdi di sana. Mencoba tempo permainan tenang saja, mencari-cari sebuah bola terobosan, apakah mampu dihadang dan oh, terlalu tajam kali ini umpan yang diberikan oleh Bung Ferdi sehingga tidak mampu dikejar oleh nomor 29. Sekarang tim putih mencoba bangun serangan, nomor 10 sendirian saja di sana, ada kawan nomor akan membuat senang, mampu kan diberikan bola masih ke depan dan oh, mampu diintersep. 1, 2, 3, 4 dan oh, ah, sayang sekali dengan 1-1 tadi sebenarnya sebuah umpan yang tidak disangka sesungguhnya, karena ada setidaknya ada 4 back dari tim hijau yang mengawal pergerakan dari nomor 10, namun berhasil memberikan umpan yang cukup baik dan sayang tidak mampu dikonversi untuk menjadi gol. Sekarang kembali bola dikuasai oleh tim hijau, namun kembali memberikan kurang nomor 29. Sebuah upaya truk pas tadi yang coba dilakukan, namun sayang tidak mengarah. Balik tim putih mencoba
membangun serangan dan sayang sekali lepas dari kendali nomor 22 sehingga hanya menghasilkan lebar ke lambung. Freddy berikan penerangan 5, berikan penerangan 6, berikan penerangan 2, 3, dan 0. Sebuah kebanggaan, sebuah baru kotak terjadi. Pelan, tenang, coba tim itu mencari kawan. Passing ke depan, mampu diintersep oleh tim putih. Sekarang bola dikuasai oleh tim hijau, nomor 8, berikan kepada nomor kembali ke belakang, usai berikan kepada nomor 11. Passing jauh ke depan, kembali ke nomor 29, dan merangkap offset. Nomor 22 dari tim 11. Berikan kepada 84. Kembali tim putih mencoba melakukan serangan, mencari ruang celah. Masih bola 11, kembali lagi ke belakang. Cukup rapat pressing yang dilakukan oleh tim hijau. Setidaknya satu nomor 66 didorong oleh baik-baiknya oleh pemalik. Sekarang bola jauh ke depan, nomor 84, nomor 22, berikan ke nomor 11, berikan ke bawah Bung Adi Lubis, mencoba kecoh, berikan ke lagi kembali nomor 22, serangan dari sebelah kanan. Sayang sekali, sebuah passing dari sebelah kiri yang diambil dengan kaki kanan yang mungkin kurang cukup baik. Sehingga bola dikuasai oleh kembali dikuasai oleh tim hijau. Kembali nomor 7 kembali ke tengah, berikan kepada nomor 21 Bung Ali, berikan kepada nomor 8 Buji, mencoba cari kawan, berikan kepada nomor 29, ada nomor 21 lagi jauh ke sebelah kiri. Wajib mencoba cepatan jauh ke depan, dikejar kembali oleh tim hijau. 382 masih kembali dilewati, dan satu buah seri yang cukup baik dan kembali terlepas karena tim hijau di sana mencoba mencari celah, dan tidak ada cukup bantuan sehingga bola kembali dikuasai oleh tim putih. Ada nomor 66 mencoba mencari kawan di sana, berikan lepas kendali. Bung Bendi mau kasih bola, mencari cukup kawan, bola tengah, berikan Bung Alim terlalu terbiasa ke nomor 3. Satu lawan satu, apakah mampu dilewati? Mampu lewati satu dulu, dan sayang, sebuah gangguan dari pertahanan tim putih berhasil menghalau satu buah peluang yang cukup baik tadi, di mana nomor 3 sudah berada di kotak penalti, memiliki ruang yang cukup untuk melakukan tendangan, namun mampu mengganggunya sehingga menghasilkan tendangan gawang. Tendangan ke depan, sepertiga lapangan, bola kembali dikuasai oleh tim hijau. Ada Bung Ferdi di sana, berikan kepada nomor 5, ada nomor 29 di sana. Coba menguasai bola, pelan saja, mengulur-ulur waktu, jaga pola permainan. Ada nomor 7 di sana, passing kembali berikan kepada nomor 82, Bung Ferdi mampu dihalau oleh nawar 66 dan panah ke dalam di sebelah kiri pertahanan dari tim putih. Dilakukan oleh Bung Ferdi, lempar saya ke depan, nomor 7 di sana, dikejar mampu, dan satu buah sliding tadi yang terlambat dilakukan oleh nawar 66 sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk tim hijau. 15 menit pertandingan sudah berlangsung, sisa tinggal 5 menit lagi. Sekitar 5 menit lagi pertandingan akan berakhir. Kedudukan masih berapa kosong? 2-0. Satu buatan
passing berikan menuju dan tidak mampu dikendalikan dengan baik sehingga bola lepas dan dibuang saja oleh tim putih. Namun sekarang bola dikuasai oleh tim hijau, balik tim hijau. Wah, bola mampu dicuri oleh tim putih, mencoba mencari celah passing umpan 1-2. Sayang sekali, cukup terapat dan cukup disiplin pertahanan dari tim hijau. Nomor 97 tim putih mencoba lewat-lewat, mampu dicari nomor 7. Sekarang nomor 11 menguasai bola, ada Bung Awan. Awan berikan ke tengah, berenang, ada kembali. Wah, kontrol bola kurang baik sehingga mampu dicari Bung Awil Lubis. Awil Lubis kembali Bung Awil Lubis, passing ke tengah. Angkatan nomor 10 coba mengecoh pertahanan dan Awan mampu dihadang oleh back dari tim hijau sehingga menghasilkan tendangan penjuru sebelah kanan pertahanan dari tim hijau. Langsung saja bola nomor 22 di sana langsung pasir ke tengah, ada pemain Luis mencoba menceritakan tendangan langsung jauh ke depan. Cukup baik responsif dari kiper tim hijau untuk menjaga gawangnya untuk tidak kebobolan sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh bukan oleh nomor 29 sehingga karena bebas untuk tim putih masuk ke depan. Nah, nomor 10 sebenarnya tendang ke depan dan kemudian pasukan dapat gol, boleh meninggalkan lapangan. Nah, tendangan penjuru untuk tim putih sebelah kanan kembali hampir berturut-turut tendangan penjuru. Apakah peluang ini pelan saja balik ke tengah nomor 11 coba tendangan jarak jauh mampu diadakan nomor 1 nomor 9 terlepas dari pertahanan pengawalan dari tim putih setidaknya 2 pemain dari tim hijau. Langsung saja begitu egois nomor 29 coba tendangan dari sebelah kanan padahal temannya sudah berlari tadi mencoba untuk mendapatkan harapan darinya. Ya, ya.